Oke, selamat pagi dan salam sejahtera. Kita akan sambung untuk bahagian yang keenam bagi kuasa 3 dan punca kuasa 3. So, pada hari ini kita akan membincangkan soalan penyelesaian masalah yang melibatkan kuasa 3 dan punca kuasa 3 ya. Oke, untuk soalan penyelesaian masalah melibatkan kuasa 3 dan punca kuasa 3, sebaik-baiknya bila kamu melihat kepada soalan yang diberikan, biasanya dia soalan jenis yang panjang, ayat berjela-jela, kamu cari kata kunci kubus, okay, ataupun isi padu, okay, dan juga kata kunci panjang sisi, okay, yang mana kata-kata kunci ini, kubus, isi padu, dan panjang sisi, kata kunci ini menunjukkan bahwa soalan penyelesaian masalah itu mungkin kamu akan guna pakai konsep kuasa 3 dan punca kuasa 3 untuk penyelesaian. Oke, mari kita lihat sini. Kalau kamu diberikan panjang sisi bagi suatu kubus. Oke, panjang sisi bagi suatu kubus. Apa maksud panjang sisi bagi suatu kubus? Katalah kamu ada kubus, ha? Ini kubus. So, panjang sisinya, kalau kubus maksudnya semua sisinya sama panjang. Contohnya sini 2, sini 2, dan sini 2. So, untuk mencari isi padu, maksudnya untuk mencari isi padu, panjang darab lebar darab tinggi. Betul kan? So, bila panjang kali lebar kali tinggi, maka 2 kali 2 kali 2. Yang mana ini kita boleh tulis sebagai 2 kuasa 3. Maka isi padu kubus itu adalah 8. Ini yang dimaksudkan hubungan untuk panjang sisi dan juga isi padu bagi kubus. So, sekiranya pula kalau kamu diberikan isi padu kubus. So, kamu ada kubus. Okay, yang mana dia berikan isi padunya adalah katakan 27 cm padu. So, kalau dia bagi pula kamu isi padu kubus dan dia suruh kamu cari panjang sisi. So, untuk mencari panjang sisi, kita akan guna konsep punca kuasa 3. So, punca kuasa 3 bagi isi padu yaitu 27, maka panjang sisinya adalah 3 cm. Okay. So, mari kita tengok contoh penyelesaian masalah. So, contoh penyelesaian masalah di sini, seorang pengukir memahat sebuah blok kayu. Seorang pengukir memahat sebuah blok kayu yang berbentuk kubus. So, nampak sini kubus dengan panjang tepi 6 cm. Panjang tepi 6 cm ini maksudnya dia punya sisi lah. Panjang sisinya 6 cm. Lepas dia sudah pahat itu blok kayu, dia keluarkan satu kubus kecil. So, maksudnya mula-mula kamu ada satu kubus besar. Okay. Satu kubus besar ini yang mana panjang tepinya, panjang sisinya adalah 6. Lepas itu, bila dia sudah pahat, dia kasih keluar satu kubus kecil. Yang mana kubus kecil ini, dia nak bagi tahu isi padu, dia nak bagi tahu panjang sisi. Okey? Tapi maklumat yang dia kasih, bila dia kasih keluar itu kubus kecil, baki isi padu untuk kubus besar adalah 189 cm padu. Okay. Jadi maksudnya, di sini kamu ada panjang sisi kubus, ini tiada apa-apa maklumat, ada maklumat dikasih. Dia suruh kamu cari panjang sisi tepi kubus kecil yang dikeluarkan. So, langkah yang pertama kita mula dengan maklumat yang paling awal dia kasih. So, kita cari isi padu kubus asal. So, isi padu kubus asal, kalau isi padu dia kuasa 3, maka 6 kuasa 3 lah. 216 cm padu. Jadi, isi padu kubus asal 216 cm padu. Lepas, ini kubus kecil dikasih keluar, ada baki isi padu 189. So, kita boleh cari isi padu kubus kecil. Macam mana kita cari isi padu kubus kecil? Kita tolak. 216 kita tolak dengan 189, maka kamu akan dapat dia punya isi padu kubus kecil adalah 27 cm padu. Apa soalan mau? Dia mau panjang tepi. So, ini panjang sisinya. So, panjang sisinya
Kita kasih puncak kuasa 3. So, puncak kuasa 3 bagi 27, maka jawabannya adalah 3 cm. Oke, boleh paham? So, kita teruskan kepada contoh yang kedua. Oke, contoh yang kedua. Malik ingin membuat sebuah rangka kubus daripada dawai. So, kamu tengok. Kubus juga. So, maksudnya kita akan pakai kuasa 3 dan puncak kuasa 3 lah nih. Sebuah daripada dawai yang panjangnya 150 cm. So, maklumat yang dia beri. Pertama, panjang dawai adalah 150. Dia mau bikin kubus. Lepas itu, kubus ini, dia ada berapa sisi? Ada 12, ah? Kamu kira lah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sisi. Yang mana dia bagi isi padu kubus sama dengan 2, 1, 9, 7 cm padu. Soalannya, adakah panjang dawai itu mencukupi? Berikan alasan Anda. So, untuk mengenal pasti panjang itu dawai itu cukup atau enggak, 150 ini cukup atau enggak untuk cari, untuk buat ini kubus, kita kena cari dia punya isi panjang sisi dulu. Panjang sisi kita boleh cari daripada isi padu. So, mula-mula kita cari panjang sisi dulu. So, maksudnya kita cari puncak kuasa 3 bagi 2197. Maka panjang sisinya adalah 13 cm. So, dia setiap sisi ini panjangnya 13. Ada berapa sisi? 12 sisi. So, panjang dawai diperlukan. Maksudnya, itu 12 sisi kita darab dengan 13. So, panjang dawai diperlukan adalah 156 cm. So, sekarang ini cukup kan? Tidak cukup. Tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Sebab panjang dawai diperlukan. Panjang dawai diperlukan adalah berapa cm? 156 cm. Selesai. Oke, okay? So itu sahaja untuk bahagian yang keenam. Kita akan sambung pada nanti. Untuk bahagian terakhir bagi bab ini, maka secara rasminya kita akan tamat bab ini untuk bahagian yang ketujuh sebentar lagi. Thank you guys. Jangan lupa view, like, and subscribe ya.